Assalamualaikum and hello guys. Okay, selamat petang semua. Saya ucapkan kepada semua viewer-viewer saya. So, sebelum kita mulakan, saya nak ucap ribuan jutaan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel saya, yang telah support channel saya selama ni. Okay, saya nak ucap jutaan terima kasih kepada anda semua. Tanpa anda, siapalah saya. Okay, so welcome to my channel, Din Ekpai Sempoi Bang. So petang ni tak ada apa, just santai saja sebab saya dah nak pergi jumpa sahabat lama saya. Sewaktu saya zaman main motor dulu-dulu. Kan? So saya jumpa dia ni pun semasa dia ada tonton channel saya. So di sini lah dia boleh contact saya balik. Kan? Punyalah lama tak jumpa. So kita nak jumpa dia. Jom let's go. Kita tengok kan siapa dia. Kan? Okey, esok merupakan hari terakhir bagi negeri Perlis dan negeri-negeri yang sebelum ni tak kena perintah PKP. So esok merupakan hari terakhir sebelum dilaksananya perintah PKP. So kita terpaksa akur juga akhirnya Perlis, negeri yang selama ni zon hijau, akhirnya terpaksalah dikategorikan zon merah dan dikenakan perintah PKP kan. So tak apalah, kita redo je lah kan hakikat ni. So semoga kita jaga SOP, kita jaga diri kita kan, pastikan kita dapat mengurangkan dan menurunkan jumlah pesakit atau jumlah kes COVID-19 ni. So sama-samalah kita berdoa, sama-samalah kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua ni mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita hanya mampu merancang, sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So alhamdulillah petang ni cuaca baik-baik sahaja. Kan? Sahabat lama saya ni pun lama dah ni tak jumpa dia ni. Cerita dia kan, cerita ni zaman bujang dulu ni. Punyalah lama dah kan, rasanya berbelas tahun dah kan, tak jumpa dia. So hari ini akan jumpa dia kan. So jom kita pergi jumpa dia tengok. Alright, nanti apa-apa kita update kalau dia dah sampai. Asalnya dia tak sampai lagi. Saya tak pasti Akmal nak mai ke tak, sebab saya ada beritahu kat Akmal ajak mai, ajak mai lepak sekali, tapi saya tak pasti dia nak mai ke tak. Oh, dah sampai dah Madi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Allah, lama betul. Wow, padu ni Ayam Medan ni. Oh, okey, tu dia. MDE, nama pelik macam nama ni. Oh, mahal. Ni motor laju ni, mak ni, motor laju ni. Ni motor laju ni, mak. Ayam Medan ni. Gila lah Ayam Medan. Kan, keluar piston tu. Ni lah, sahabat saya lama. Ha, zaman main mutu dulu. Madi, nama sama dengan nombor plate mutu Madi.
Allah. Ambil yang apa ni? Dia beli mahal ni. Ni, ni mahal ni. Madi 834 ni. Ya, Madi. Madi bukan cerita rempik ya. Okey. Alhamdulillah dah sudah minum. So dah jumpa dah dengan kawan saya. So Madi ni dia sahabat lama saya, zaman saya zaman duk main motor dulu ni. Kan? Memang lama gila. Kan? Dah lost contact dah, memang tak jumpa dah. Kan? Tiba-tiba aja saya pun tak sangka kata dia boleh jumpa cari saya melalui channel YouTube saya ni. So alhamdulillah berjaya jugalah dengan channel ni saya dapat berjumpa kembali sahabat-sahabat lama saya yang masa saya main motor dulu, dan dapat sambung balik lah orang panggil kan, untuk selepas ni sambung balik zaman main motor. Tapi taklah main motor macam dulu. So terima kasih Madi sebab support channel saya. Teruskan. Okay, support. Okay. So seperti biasa, okay, video saya pun sampai sini. Okay. Terima kasih sekali lagi jutaan kepada semua yang telah subscribe channel saya, yang support channel saya selama ni, yang banyak bagi sokongan, dorongan kepada saya selama ni. Terima kasih banyak-banyak. Alright. So sampai kita jumpa lagi dalam video akan datang, insyaAllah. And selamat ber-PKP kepada semua semua negeri lah kan. So selamat ber-PKP. Okay, jaga diri baik-baik. PKP-PKP, tapi yang penting ingat, jaga diri kita. Eh, kita mesti menang. Okay, pastikan kita semua dapat menurunkan kes COVID-19 ni. Okay. Sampai berjumpa lagi dalam channel yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.